rakyat akan berfikiran yang buat apa aku nak berlakukan sebab tak ada tindakan apa pun. Tapi kalau aku jaga diri aku sendiri, itu lagi baik. Nama saya Nik Badri Hisham, saya adalah setiausaha bagi Parlimen Klang, Parti Pejuang Tanah Air. Sekarang ni rasuah telah menjadi satu budaya. Okay. Actually rasuah ni dah bermula daripada zaman dulu lagi, tetapi dia punya critical part sekarang ni. Okay. For example, macam zaman 50-an, 60-an. Saya adalah salah seorang pesakit thalassemia major. Okay, jadi kita perlukan setiap tahun sekali, kita perlukan pergi MRI two-star scan. Okay. Kat Malaysia ni bukan semua negeri ada. Jadi bagi negeri-negeri yang tak ada, okay, diorang kena pergi ke private. Private diorang kena bayar RM1,000 lebih untuk dapatkan tu. Itu sepatutnya kita sediakan, negara sediakan. Okay. Dan bagi macam pendidikan, okay, kita kukuhkan pendidikan. Cikgu-cikgu kita cukupkan kemudahan diorang. Pelajar-pelajar kita yang pergi ke sekolah semua, kita sediakan kita punya apa nama locker room semua untuk diorang simpan. Dari zaman 80-an, 90-an sampai sekarang, tak ada pun locker room untuk mereka simpan buku. Jadi ini benda-benda yang kita nampak remeh, tapi sebenarnya sangat-sangat penting. Kita tak perlu fikir yang terlampau mega-mega untuk membuka mata negara asing menjadi pelawa untuk negara kita. Kita kena pentingkan rakyat kita dahulu. Itu yang sangat penting. Bila mereka ingin laporkan, okay, laporkan tentang rasuah, diorang tak ada the right channel yang mereka dapat perlindungan. Okay. Kalau diorang laporkan kepada SPRM, diorang akan di soal balik. Okay, diorang akan soal balik. Jadi, diorang ni yang persendirian pergi sana, diorang akan dipersoalkan banyak benda. Dan diorang tak ada perlindungan daripada guaman mana-mana. Sebenarnya kita, rakyat kita ni terlampau selfish, pentingkan diri sendiri. Dia mahukan satu perubahan yang sangat drastik. Tetapi kenapa tidak berlaku? Sebabnya dia tidak ingin bertindak. Bila tidak ingin bertindak, balik-balik kita berhadapan dengan perkara yang sama. Makin hari makin teruk. Apa yang telah berlaku dalam negara ni? Okey, kluster-kluster mahkamah semua ni, mereka bebas. Okey, mereka seperti tidak ada apa berlaku. Jadi bila macam tu, rakyat akan berfikiran yang buat apa aku nak berlaporkan sebab tak ada tindakan apa pun. Tapi kalau aku jaga diri aku sendiri, itu lagi baik. Sebab iyalah, dia jaga, dia tak main rasuah semua kan. Dia selamatlah. Tapi untuk anak dia, masa depan negara semua tu, itu yang akan jadi lebih teruk.